Kabur jadi. Oh, satar neng, satar neng, satar neng, satar neng. Ayo satar, satar yo. Aduh. Satu hit lagi. Ternyata sayang sekali. Sebuah tembakan yang harusnya bisa mendapat satu pemain di Safir, namun low Lamborghini. Ya, sangat disayangkan tadi, betul-betul low HP dan angle-nya agak sedikit tertutup dengan adanya. Wah, dijepit ini. Di sekitarnya ini satar. Udah kejepit ini. Hampir tidaklah cukup. Dua smoke terpop out kali ini. Oh, ya, full screen. Berkumpul dengan teman-temannya menuju ke bagian sebuah rumah. Mampus kau. Putar-putar-putar mobilnya. Bagaimana timing untuk melakukan healing? Apakah bakal menjemput dua pemain yang lainnya? Dan semua pergerakan dari De Xavier sudah sangat jelas terspot oleh pemain-pemain GDP. Halo Bang, halo. Tak perlu diamankan kali ini Redis. Nonton dulu guys. Yang kedua kalinya, namun ternyata masih tercover dengan sebuah mobil rongsok. Dan langsung lompat dari botnya dari arah rooftop. Ini ngotot banget kayaknya GD maksud gua untuk mendapat. Wah gila, gak dikasih kabur, Reng. Gak dikasih kabur, cuy. Dikejar aja. Pemain-pemain De Xavier seakan didikte pergerakan mereka terbaca. Kemanapun Xavier bergerak sudah diantisipasi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Genesis. Oh my god. Sudah terjebak. Ini dia strategi. Wah gila, ini DXC panik. Pemain-pemain Genesis 2 mereka ngandung. Gak ada heal juga ya? Tidak bisa. Iya, gak ada. Wah rip. Ini tidak bisa bergerak. Tidak leluasa mereka. Bahkan satu pemain. Woi. Namun kali ini ternyata Rebis seakan memiliki harapan. Xavier mulai datang menuju pemain-pemain Genesis Dogma. Ya, tapi backup dari GD juga sudah mulai datang kali ini, bahkan Dak. Wah, kenok 2, cuk. Jatuh lagi setelah di revive. GD kenok 2 ya? Sudah mulai berkumpul dan Remis menjaga di bagian luar. Tentunya bakal ada push dari dua pemain GD kali ini dan bakal ditabrak, namun ternyata timing masih kabur tuh ini. Busun ini yakin aku. Berada di bagian rooftopnya kali ini Remis akan menghadapi dua pemain dari GD Gits kali ini yang masih bermain kucing-kucingan. Oh, nice. Nice, 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 nice. Belum ternyata masih ada satu orang tuh kabur. Kejar lah. Udah kejar neng. Jalan di sebuah kejar, rumah besar dan akan kabur dia dengan menggunakan mobilnya. Berhasil nggak ya? Ya akan coba diincar. Wah lolos satu aja. Ya lolos dia. Ya selamat satu guys. Kemenangan besar didapatkan oleh Genesis Dogma Git di Rangel kita yang pertama. Ya selamat dong deh. Didapatkan oleh dua penghuni baru di area Milta. Gila di zoning terus ya nanyi. Dikejar jauh nggak dikasih ampun. Sudah kabur terlebih dahulu setidaknya. Kemenangan sudah didapatkan oleh Genesis Dogma. Bisa saja nanti Rangel selanjutnya Xavier. Ya kabur, iya ini kabur. Namun dibenerin lagi sama Jelly kalau itu namanya Rauf. Itu namanya betul sekali. Dan Rauf ini menjadi pemain yang cukup menarik, cukup berbeda dengan yang lainnya. Karena dia satu-satunya pemain asal Aljazair yang ada di tim Nigma Galaxy. Yang lainnya semuanya berasal dari Irak. Inilah PUBG Mobile, iya. Menyeluruh ke seluruh dunia ya. Paraboy, Gus, paraboy, paraboy. Sejuta umat. Terus bisa dimainkan untuk jangka waktu yang panjang ataupun hanya sekedar satu sama dua STE, hah? Ketika lagi istirahat kerja, STE jadi iya cok. Game yang fleksibel untuk dimainkan beberapa jam ataupun hanya dalam waktu istirahat. Mongol sama Cina itu. Invin tuh Thailand kan ya? Thailand. Back to the game. 10 menit game sudah mulai berjalan dan belum ada tim yang dipulangkan karena lobby. Namun ada satu tim yang benar-benar pincang karena dari 3 orang yang dipulangkan itu adalah 3 pemain anggota dari tim De Xavier. Tinggal Lamborghini yang tersisa dan dia bermain. Yang lagi on fire siapa menurut Bang Yan? Lah itu nomor 1 nomor 2. Dia masih kedap-kedip karena memang berada di bagian loser sampai. Mendapatkan elimination. Bang, kenapa enggak pakai lewat order lagi? Karena itu cuma nyoba bagus. Terus akan ada sebuah tembak-tembakan yang terjadi di area ini. Bakuata masih terus berlanjut. Apple juga melakukan sebuah tembakan namun Dead Eyes mendapatkan ke arah TJB bahkan 3 kali ini sudah didapatkan karena Shifu sir mampu ditundukkan ke arah tanah. Mana order nih? Man standing tentunya. Guys, order gimana guys? Di BMG sih guys. Bagus enggak di mainnya? Benar-benar tipis. Covernya juga dengan hanya sebuah vehicle-nya dan juga sebuah high ground yang ada di depan lawnnya persis. Bahkan dari seorang frag boy kali ini sudah mulai melihat. Bang, kenapa enggak live Nimo? Karena live di YouTube. Yang ada di sekitar dia Nova sudah mulai membangun pergerakannya juga. Last man standing ini apakah bisa bertahan lebih lama lagi atau bakal jelek, Bang? Yo, seriusan lu. Other man lagi jelek nih. Ya, kita melihat kali ini para boy bersama dengan satu pemain Nova yang lainnya masih terus berjibaku. Ayo takel yuk, takel yuk. Untuk melihat, untuk memantau terlebih dahulu di manakah area yang bisa mereka mainkan lagi. Namun para boy jelek, Bang, order. Ya Allah. Menggunakan sebuah kendaraan berpindah ke arah yang lainnya. Dua rumah roti yang diambil oleh Reject. Ada dua pemain yang berpindah. Nah, masih pertama ya. Dua tempat. Iya, cok. Namun kita berpindah ke arah top. Ini dia pemainnya juga sangat luar. Di final, di final baru kurang ajar mainnya.
Order ini lagi simpen tenaga itu kayaknya. Cakranya disimpen dulu. Cakranya disimpen. Orang-orang udah capek dia baru keluar. Masing-masing namun sudah ada tim yang diuntungkan karena seperti ini Yuyang nih, jago nih Yuyang nih. Yang mana ya? Ini nih STU Yuyang. Ini yang gue bilang tadi gitu, dimana semua tim ya, beberapa tim lah atau mayoritas tim lebih memilih untuk yang bilang jelek nggak nonton. Oh bagus berarti order mainnya. Kalau mensupport mereka ketika zonanya pindah, kalau misalkan menuju ke bagian mereka, mereka tinggal nyayurin untuk tim-tim lain yang terlambat untuk masuk ke dalam zonanya. Dan lihat dari 6-8 mereka mengamankan bagian outfield kali ini masih cukup dekat untuk iya kita satu tapi masih survive. TJB TJB ring 16 bah. Fokus mereka juga benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan oleh tim Rico. Ya kembali kita melihat Lamborghini sendirian saja sudah tidak bergerakkan lagi. Dia sial sih kayaknya itu, ini kebegal loh, ini dipocing dikit. Oh ini cok, DX mau kemana deh. Kita melihat bagaimana dari healing promnya juga tidak terlalu maksimal karena terisa 17 bandit dan juga 1 first aid saja yang dimiliki. Namun Pochinki menjadi aku jadi DX sih gak pakai bacot cuk, langsung aja ke Pochin. Semuanya bakal tabrak menuju ke bagian Pochinki. Ini cuma satu cok. Masuk untuk circle yang keempat. Beberapa zoning on fire juga diberikan oleh cok. Pochinkian anjing seru ini anjing. Perang terus. Infinity masuk ke bagian mereka tapi mereka masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Wah, 3 tim neng Pochin neng. Wah, order ditabrak neng. Order seperti bakal langsung ditabrak. Ayo. Ini bertahan orang Dirika mampu enggak dia. Ya. Close combat dan seperti itu order Fred Chelim nomor 1 gila. Siapa yang jelek tadi? Begitu tajam. Begitu menyakitkan. Lemas. Mati babang guys. Mati babang kita. Orang order membuat Jimmy, Paraboy dan juga pemain-pemain dari Nova yang terisa berada di arah high ground saja memantau ke arah lower ground. Marah-marah itu pasti. Kita melihat juga tembakan demi tembakan dilakukan. Mati babang kita. Cupu order kau gila itu average elim nomor 1 dia tadi. Belum berhasil hanya memberikan damage saja dan kita melihat kali ini. Itu satu orang bisa ngisi semua role cuman order, cok. Buat puyang mereka karena mereka order bisa semua role, cok. Areanya mereka harus masuk. Ajaib itu. Ini. Betul, tadi order follow-up-nya agak sedikit lambat. Tapping SLR pecah-pecah itu otak sampai kembus semua. Bisa ngebuat dia di bahaya, pick order, off dengan gampang dari pemain-pemain Rico yang nabrak karena kompon mereka. Ini dia dari Pochinki semakin ramai bahkan Logan akhirnya mendapatkan satu namun tidak karena Nikma. Game handphone ini rata-rata orang kurus yang jago-jago ya. Kalau karena kalau gendut tangannya jempol gede, cok. Kalau isi gendut-gendut, cok. Control back belakang mereka benar-benar lu harus kurus dulu ya kalau lu benar-benar pengen jago banget kan kayak dulu harus gua kurusin orang-orang jagonya lo kurus-kurus tuh lu yang ke arah lobby membuat mereka tidak bisa bertahan lagi menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah. Oh ini ST Mongol ya, melihat pemain-pemain dari Nikma Galaxy yang punya Pochinki justru saat ini posisinya sangat-sangat sulitan karena mereka tersisa 2 pemain saja yang tuh guys lihat total elim order nomor 2 gila. Lu bilang order cupul aneh-aneh ya. Di area cekungan dia enggak bisa naik ke atas. Ya, enggak bisa bergerak banyak tentunya untuk seorang Raufnya agak sedikit terjebak tentunya tapi dari GD pun mereka berhasil mendapatkan beberapa checkpoint yang begitu nyaman sementara. Dan dikuasain STE 3 tuh ngomong semua. Mendapatkan beberapa barikade-barikade yang cukup nyaman di area pertahanan. Oke itu. Gila kau. Halo Bang Ene, halo Lonely Man. Harus nonton PMPL-nya Mongol ini, cuk. Mereka pernya gimana itu, cuk? Mengamankan sebuah kompon di area Pochinki ini tiba-tiba harga tanah Pochinki naik. Sangat naik sekali. Siapa yang datang kali ini ternyata tim Sing. Namun Frackboy melakukan tembakan di tembakan jump juga dilakukan. Dengan DP-nya gagal. Wih, ngapain kau Frackboy? Sakit lagi tapi kita melihat juga dari arah lain ternyata Pika. Oh, dia kabur ke sana soalnya temannya di bawah. Oke. Gua kira temannya di atas. Iya, aku pikir yang atas temennya. Makanya kenapa dia ke belakang batu tadi? Dimatiin kawan ya bah. Woi kau. Kau ya? Sama halnya seperti Dead Ice kalau misalkan dia berhasil menembak dua pemain lain tetapi Turlov sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Blue Zone bakal menghimpit mereka. Mereka berada di bagian ujung dari Blue Zone yang kelima ini bukan. Oh, dikejar. Tertabrak ke bagian depan. Penuh satu pressure, bus. Dan hanya menyisakan on top seorang diri aja. Menghadapi dua pemain dari tim Secret bakal bermain dari arah lower ground-nya. Sedikit melakukan wah. Rata sudah. Roto. Dengan low HP masih balik ke lobby deh. Deh tim mana guys? Deh guys. Ini dia juara dari saya namun ini. Waduh booms kena. Ternyata Jimmy. Oh deh India. Karatana maksud saya ini dia tim Indonesia satu-satunya yang ada di Super Weekend. Ini yang begal TJB ya. Sensei itu berapa? Sensei itu gua 250. Juga tapi para boy menggunakan sebuah painkiller terlebih dahulu. Ini Pargoy, ada Pargoy. Entry Pargoy, let's go. Oleh pemain-pemain Secret yang ternyata sangat panas sekali di match kali ini. Tembakan ini tembakan dilakukan. Gila Predo ini bah. Pemain-pemain dari Tom Jabau.
gila men, Secret bener-bener main galak banget, mereka tabrak sana. Secret on fire guys. Mereka bakal maju tapi perang terus nih Secret nih. Perhatikan di arah elimination feed. GD 2 pemain mereka turn off down. Jadi kenok sedikit memberikan counter shoot. Enggak bom. Iya, GD kenok 2. Namun dari GD masih belum bisa menambah pun di elimination mereka. Dua playernya butuh di revive kalau misalkan GD ingin tenaga yang lebih power lagi untuk masuk dan mendapatkan placement terbaik mereka di game pertama ini. Logan dari sebuah GD hidup semua, GD hidup semua. Udah di revive dulu deh. Ini dibantuin Invin zonanya. Waduh Invin. Masuk dalam zona. Nicil kenok. Tani dari Infinity berhasil menjatuhkan kembali satu pemain dari GD Kids. Ya Logan dari tadi kita melihat bagaimana dia selalu memberikan DRS bukan sih yang India. Tidak ada pemain-pemain dari DRS yang bisa masuk ke arah pertahanan mereka. Namun pertanyaannya DRS. Berapa banyak peluru yang dibuat. Guys, DRS tim mana guys? Wah, ditabrak. Wah, ditabrak. Pemain-pemain dari DRS Iren kayaknya ya. Iren pastinya berada di area rumah top dan juga Mika masih bertahan juga. Mika maksud saya. Tembak mobil mulia sama kau. Ayo sini. Eh, itu kan kawanmu. Ledakan rekannya sendiri. Wah, kayaknya agak sedikit. Panik kah? Tadi ada hal yang tidak diinginkan tentunya dari DRS malah dari arah lain. Kenapa ternyata ya? Kalau kita perhatikan dari digerak net kawannya padahal aman loh itu. Hanya membawa satu elimination point untuk di game yang pertama. GD kembali lagi bergerak, mereka mendapatkan sebuah broken check dan masih harus kasihan kan? Mereka Nova juga sudah mulai bergerak dan Nicho mereka namun hanya dengan menggunakan Uzi. Wah, Alan mati, cuy. Kembali lagi mengamankan bagian lower ground, smoke terpop out untuk melakukan revive. Kita melihat kali ini Jimmy akan coba dipulangkan namun ternyata belum. Winova diam-diam udah di sini. Masih bisa bertahan juga di sebuah shake yang sangat kecil sekali bisa untuk melakukan revive kalau kita melihat ke arah yang lainnya lagi. Sekarang sistem ranking ya Neng, bukan kill lagi ya. Yang punya iya, pochi sangat kuat, mereka berada di tengah walaupun tersisa 3 pemain saja. Betul. Enggak tahu kapan dia ngerubah. Ini farewell tuh bentar lagi. Dengan begitu sabar dan Mela, Mela again and again di video ini kan knockdown. Apa tuh masuk ke dalam zona Molotov akan dilemparkan. Oh, bergerak. Ayo deras, kamu pasti rata. Mendapatkan tekanan dari arah GD sandwich position. Masuk ke arah DRS. Tima pun bakal pulangkan bertukar lobby point keempat untuk GD Gits dan DRS pun rata. 11 tim tersisa. Wah, Invin weh. 7 kill dia diam, Mbah. Elimination sementara ini. Kita melihat tim Secret perjuangan mereka untuk masuk ke dalam kota dari Pochinki berhasil. Setidaknya saat ini mereka sudah. Oh, ini STC Cina diam-diam masih hidup belum 4-4 ya. Tidak boleh puas di sini karena akan terus digempur oleh tim yang lainnya lagi. Kita melihat Yu Yang, Yu Yu Yang, Yu dan juga Debo terus berjibaku. Anjing 4-4-nya diem tuh, gak ngapa-ngapain tuh, ngayur abisin dia. Tubuh dari lawan-lamanya Jasper tuh, pakai senjata andalan tuh. Dari tadi mereka menguasai gorong-gorongnya, belum ada yang bisa mengangkat ini. Dan kita melihat bagaimana perjuangan dari MS Chonburi untuk keluar dari gorong-gorongnya. Oke, sudah mulai di press semuanya. Bahkan dari GD mereka bakal langsung tabrak pertukaran pertahanan. Boom tabrak masuk GD. Aduh. Terlalu memaksakan tidak. Mati cuy. Pulangan bertukaran lobby bukan dari Infinity melainkan dari Enigma Galaxy. Satu orang Galaxy yang tadi kembalnya akan coba ditabrak ternyata gagal. Wah, rame kali, Bah. Yang dilakukan oleh pemain-pemain GD. Paling seru ini guys, kalau perang di Pochinki itu circle terakhir itu paling seru anjir. Area luar, area yang terbuka karena memang dia tahu. Para boy di mana? Harus bergerak. Dia tahu di ladang dia ya. Oh, di sini. Pemain-pemain Oval keluar dari checkdown akan langsung ditembak namun kita berhasil. Yang lainnya ternyata close. Aduh, Predo. Derby Malaysia di mana tim Secret berhadapan dengan core rival di satu compound yang sama. Betul, tinggal chopper tersisa. Ini bakal dikejar lagi ya dari Jack juga. Push, push, dikejar tuh. Dan dimainkan pergerakannya. Digocek oleh seorang reject ternyata dari seorang AP masih belum bisa mendapatkan keberadaan dari reject yang benar-benar bergerak dengan begitu cepat. Oh, granat. Lantai sebelah wah, kanan sudah dan Fredo. Itu clean guys, itu granatnya sangat-sangat clean. Jumper benar-benar menjadi pilar terakhir untuk tim Secret. Ya, Jumper masih bertahan. MS Chonburi akhirnya bisa keluar dari gorong-gorongnya. Namun saat mereka keluar akan coba. Oh, gila Nikma. Kibang oleh pemain-pemain yang memang memiliki Pochinki kali. Oh, siapa? Pemain-pemain dari Nikma Galaxy ternyata terjebak di dalam kepal yang dikuasai oleh MS Chonburi. Jasper tadi sangat luar biasa sekali namun Raup masih menjadi harapan terakhir. Ini dia pemain terakhir yang dimiliki oleh Nikma Galaxy terus berjibaku masih masuk ke dalam circle-nya juga dan kita melihat tinggal menunggu waktu. Tim-tim ini harus keluar dari kempal masing-masing karena circle-nya kali ini menuju ke area yang cukup terbuka. Udah, boleh. Terlalu banyak lagi mati. Dan masih ada 10 pemain. 10 pemain lagi, 10 tim yang tersisa. Ini jumlahnya begitu banyak untuk timnya Sansgui. Dan kita melihat kali ini yang dipaksa wah, untuk gila, keluar lagi-lagi adalah MS Chonburi. Wah,
Selamat cuk. Mata aneh. Knock. Buri. Betul sekali, dan Pop saat ini sedang melakukan healing. Push. Momentum tipis langsung dimanfaatkan oleh MS Konburi tentunya. Tinggi 13 harusnya masih bisa diselamatkan. Dan ada Yu yang juga bakal bergerak di bagian perumahan-perumahan arah Pochinki juga kali ini. Granat Molotov. Wah, debot. Wah, cakep mati tuh. Mampus. Dan bakal terknockdown. Debot seorang diri masih bisa memberikan tekanan bercukur pada pemain-pemain dari MS Konburi. Kita melihat perjuangan dari Nice, cok. Dibakar. Namun Rico Infinity waduh juga mulai join. Udah gua bilang repep di luar aja. Sunan. Si Sunan maksa ke dalam tadi. Padahal si Yuyang udah inisiatif buat revive di luar. Wow, ini udah enggak bisa direlakan lagi. Sunscape bakal chaos banget, dan again and again Vidin mendapatkan satu pemain. Hilang kan belum. Jadi rusak ST dari berempat ke arah tim dari 6-8. Benar-benar di dia sendirian bro nyari point kill terus, cok. Aduh, mati play zone, cok. Tapi blue zone. Enggak apa-apalah, biar enggak ngasih poin ke orang. Wah, gila 7 banyak. Harus puas di peringkat ke-9. Nice try untuk GD Git. Nice try pastinya. Masih terus kita lihat nanti perjuangan di match selanjutnya dari Genesis Dogma. Namun kita juga fokus untuk match kali ini karena Rico Infinity kali ini dipaksa untuk mereka melakukan sebuah pergerakan circle yang ketujuh. Sangat padat sekali area compound demi compound yang berada di area Pochinki. Yang diuntungkan kali ini memang dari Rico Infinity. Namun mereka juga akan diincar oleh pemain-pemain dari Four Rival yang sudah berada di area atap dari compoundnya. Lamborghini masih hidup, Yan. Iya, mana? Belakang mereka, sampingnya itu, cok. Ini bakal aman banget. Mana dia? Masuk ke dalam zona berikutnya. Cuma masih ada, Yan. Iya, coba saya ada, masih ada, cuma di mana dia? Dua kalinya sudah dipulangkan bersekara lobby. Oh, itu Neng dalam rumah, Neng ngeperan. Wah, si Anji. Wah, yang itu, gua aku jadi DM. Wah, ngeri sih ya. Ngeri, jumpa yang sampingnya Yu yang dia. Yu yang dipulangkan ke arah lobby, dan kita masih melihat kali ini. Wah, DX masih hidup, cok. Infinite pun mengalami hal yang sama, pulang ke arah lobby. Tersisa 6 tim saja. Bahkan kita melihat bagaimana 6-8, Xavier, Reject. Tersisa pemain-pemain yang tidak terlalu banyak, hanya dua untuk reject, bahkan one man, iya anjing. Misalkan satu poin terakhir. Yep, Nikma masih bermain dengan tempo. Rauf nggak mau keluar dari area persembunyiannya, benar-benar memainkan temponya. One man army ini Gus namanya, Gus. Ini Nova. Di sendiri loh dia loh. Tadi kalau enggak salah gua ngelihat kayak masih ada satu pemain. Top 6 loh, dikit lagi top 5 loh. Dia sih aman, enggak mungkin dia mati duluan. Kecuali di granat ya. Rico yang paling prima, 4 pemain mereka masih. Guys, yang ke notice kan si Yuyang ya. Dia diam terus di situ, Yan. Itu bawahnya si Farival juga ada RC. Tapi enggak ketahuan si RC kayaknya. Dari seorang Yuyang belum berhasil nampaknya karena belum ada damage yang masuk ke arah lawan-lawannya dan kecolongan satu pergerakan tadi. Ini Lamborghini udah ke spot, Dua pemain berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Four Rival dan Epic pun dilapangkan oleh Rico Infinity. Wah, pemain kuncinya Four Rival kena dia yang di atas. Dex masih hidup top 5. Ngebunuh lagi tadi satu. Ngebunuh lagi. Kau gila ya. Gila Dex ini. Top 4 si anjing. Wow, lagi harus gua bilang, keren, Rico, keren tuh. Mereka tim yang paling prima ada pergerakan terserang Anas masih belum bisa dilumpuhkan oleh seorang Rakum kali ini. Lagi. Tapi bukan Rakum dan bermain di bagian broken wall-nya, bermain di bagian jendelanya kali ini. Panik. Rauf dipulangkan karena lobby. Dua tim tersisa. Top 2, Neng. Satu kemenangan untuk Rico harus. Gila ya. Wah, keren Dex teh. Sangat luar biasa perjuangan yang ditujukan oleh Lamborghini. Kita melihat juga tembakan demi tembakan di lapan kali ini Lamborghini. Udahlah, dipush lah pasti. Barrier-nya melakukan tembakan ke area bawah, tapi sudah ketawa juga kali ini. Lamborghini mendapatkan satu knock and juga terjadi. Masih menunggu di area atas yang menembakkan. Pemain dari Rico Infinity yang kali ini dibunuh dengan satu laba-laba saja. Gila, ini benar-benar sebuah defensif yang begitu bagus dari seorang Lamborghini. Dia berhasil mendapatkan dua pemain dari Rico yang memaksa. Wah, gak betul anjing. Tidak ada utility lagi yang bisa dimainkan. Ah, dia mau mati zone ya? Oh enggak. Ya. Banyak ruang gerak yang dimiliki oleh seorang Lamborghini. Aduh, itu ori itu prestige kedok. Aduh, gua ngerti lagi dah. What a nice play dari seorang Lamborghini. Tidak ada healing lagi.
tapi dia berhasil menambah setidaknya 2 elimination bahkan 4. Lempar panci. Elimination yang dikumpulkan oleh DX semuanya dikumpulkan. Ya, nampaknya tadi ada sedikit misplay yang ditujukan oleh Rico ini. Lamborghini bisa mengakhiri match dengan lebih cepat, namun kita melihat perjuangan dari Lamborghini. Wah keren, wah keren, 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 keren. Winner, winner, chicken dinner, tim asal Saudi Arabia. Keren, next, next, next. Wow. Keren, 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 keren. Keren banget. Gila. Gila ini di Vietnam. Gila. Ngeri. Gokil. Keren, 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 keren. Seru, seru, seru. Seru. Itu one man army. Dari one man army itu. Gila.